Ajang pencarian bakat memasak, MasterChef Indonesia 8 tuntas sudah. Jesslyn terpilih sebagai juara MasterChef Indonesia 8. Namun di luar kemenangan Jesslyn ada kabar mengejutkan dari MasterChef Indonesia. Hal ini terkait dengan Chef Juna yang menjadi dewan juri di acara pencarian bakat memasak ini. Chef Juna dikabarkan pamit dari ajang MasterChef Indonesia. Hal tersebut bermula dari postingan Chef Juna di akun Instagram miliknya. Chef Juna Rorim Pandey sampaikan salam perpisahan pada Chef Renata dan Chef Arnold. Kemudian ia sempat vakum dari juri MasterChef Indonesia selama 2 musim. Sampai akhirnya kembali di musim kelima bersama Chef Arnold Purnomo serta Chef Renata Muluk. Akan tetapi ada yang berbeda di unggahan Chef Juna, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan potret di momen Grand Final MasterChef Indonesia Season 8. Chef Juna mengungkapkan telah menemui akhir dari MasterChef Indonesia di season ini. Ia turut mengucapkan selamat untuk 2 grand finalis, Jesslyn serta Nadia. Lantas Chef 46 tahun itu memberikan apresiasi bagi perjuangan dari 2 grand finalis. Tak sampai di situ, Chef Juna turut mengucapkan salam perpisahan bagi 2 rekan jurinya. Ia juga menyampaikan terima kasih pada seluruh kru dari MasterChef Indonesia. Pemilik nama lengkap Junior John Rorim Pandey ini berharap ada sukacita di perjalanan berikutnya. Chef Arnold kemudian menuliskan komentar yang membalas salam perpisahan Chef Juna. Ia meminta agar Chef Juna tetap menjalin komunikasi dengan dirinya. Selain itu, Chef Renata turut membalas ucapan perpisahan dari Chef Juna. Dari unggahan tersebut, banyak spekulasi muncul bahwa Chef Juna pamit dari MasterChef Indonesia. Sehingga di musim selanjutnya, ia tak lagi tampil sebagai juri ajang pencarian bakat itu. Kendati demikian, hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak MasterChef Indonesia maupun Chef Juna. Namun warganet beramai-ramai tak setuju apabila Chef Juna tak lagi jadi juri MasterChef Indonesia. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!